Hai YouTube dan selamat tengah hari. So aku tengah tunggu anak buah aku. Dia datang daripada office dia nak bagi barang ke aku. Dia nak kahwin bulan 5 lah, tapi ya dia nak kahwin. Aku dah berpanjang straight. Terus pergi jumpa dia dah sampai dekat office. Hopefully tak ada apa lah masalah. Aku tak tahu dia datang siapa dengan tunang dia kot. Tunang satu pada haidah. Kuasa ni kereta dia. Buka pintu. Mana barang aku? Hai, kita sedang pergi blok kan waktu. Of course lah. Kena masuk. Tengok. Ya kau pergi tu je apa hal? Kau nampak atas tu. Kau nampak ni. Itu alam tak nampak. Aku dah cakap lah. Aku punya nampak sikit. Okay, aku punya kamera ni tak boleh zoom jauh. So aku dekat tempat ni lagi. Which is, ya guys, dekat Damansara Intan ada training untuk insurans. So hari ni cerita pasal prospecting, how to get connections, how to get potential clients. Tak ramai datang hari ni, but it's okay. So aku nak balik sekarang baru pukul 9:00, which is nice. So aku boleh balik awal hari ni. Besok kena balik kampung. So hopefully badan aku rehat cukup. Kalau tak aku sakit. Aku akan cerita sikit apa berlaku kat office aku kat rumah ni. Okay guys, aku dah balik sekarang pukul 11:30 dekat pukul 12. Tengah tengok channel 6, cerita Young and Dangerous 5 dekat TV3. Ya, yeah, I don't feel attracted to those drama. Tapi aku tertarik dengan satu benda yang aku belajar tadi. Aku pergi ke insurans macam biasa. Dah 3 minggu dah. Si Fuad, which is kawan si Sidol, dia tanya aku bila aku nak pergi exam. Sebab apa dia tanya aku benda, bila nak pergi exam, bila nak bayar exam. So for the time being aku rasa aku tak ada masa yang terluang yang banyak untuk pergi ke exam tu. Sebabnya aku banyak habiskan masa dekat study aku dengan family. So might be take a longer time to do that. Agak serabut juga hari ni aku. Sebab aku banyak settle kerja-kerja office yang dah biasa-biasa je lah. So Eka tadi bagi kain color purple untuk dibuat baju lah, which is perempuan ada kain yang panjang, lelaki pendek je. Sebabnya dia tak bagi untuk buat full set, dia bagi untuk baju saja, which is seluar tu aku boleh bebas pakai seluar apa. Obviously lah seluar slack lah kalau ikutkan lah. It might need some time to get tailor. Kalau ikutkan tukang jahit agak busy sebab dah 20 puasa kan. Jadi agak susah sikit lah untuk dapatkan tukang jahit yang boleh siapkan sebelum tarikh dia kahwin, which is 5 bulan. Ya, dia nak buat aku, Eka nak buat aku, obviously. Kemudian hari ni selain daripada aku buat kerja office, aku juga tengok cerita. Satu cerita tu dia macam Breaking Bad. Tapi Breaking Bad ni pasal orang yang buat dadah. Nama cerita ni adalah Narcos, which is dia ceritakan kehidupan Pablo Escobar. Bukan dadah, dia buat cerita based on true story lah. So aku tengok aku tertarik dengan fakta-fakta yang tunjuk dalam cerita. Antara fakta dia adalah Pablo Escobar adalah family man, which is ya, aku rasa lelaki yang bertanggungjawab dia memang akan yang kedua family dia dulu lah. Lepas tu yang kedua, dia pernah run untuk jadi presiden Colombia. Itu aku terkejut. Dan obviously dia ada semangat nasionalisme dalam diri dia. Dia bangga menjadi orang Colombia. Incoming next season 2 ni might be challenging lah juga untuk fahamkan konten sebenarnya apa yang Pablo Escobar ni nak sampaikan. Dia the whole journey tu dia cantik lah, dia punya flow dia. Dia ada kawan-kawan satu semua. Pablo Escobar dia sangat kaya. Dia punya pendapatan satu hari 60 million. Kau kira ya, USD kan. Dia tak sampai, tak ada tempat dia nak nyorokkan duit dia tu. Nak cuci duitnya dia tak boleh nak cuci sebab terlalu banyak. Dia buat keputusan untuk tanam duit tu. Tanam, memang tanam pakai cangkul kan. Itu saja yang aku sempat ceritakan untuk hari ni. Basically dia insurans Koji tak ada. Dia dan tiga oleh Fuad, which is a good thing lah. Sebab dia ajar macam mana nak cari prospek. Prospek adalah orang yang belum jadi klien, yang
kita kena buat prospek tu jadi klien kita. Next time kita akan sembang lagi dalam vlog aku datang. Aku check balik playlist aku, playlist vlog aku dekat YouTube tu agak serabut. Aku tak tahu macam mana nak susun balik. Agak-agak korang tak serabut lah tengok playlist vlog aku dekat YouTube tu. Dan aku might be dalam beberapa minggu lagi aku akan filter out mana ikut playlist yang sesuai lah. Apa-apa pun kita jumpa next vlog. Bye guys.